You've dropped some pounds, right? I have, yeah. What do you... There's my first time going to America and my first... You've dropped some pounds, right? I have, yeah. What do you? There's my first time going to America, and my one of the producers works for us on AGT, and he has a sort of a way of saying that means you look terrible, Simon, so sort yourself out. So. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita terbaru dan juga kabar berita terupdate untuk Anda hari ini. Penampilan Putri Aryani mendunia, dapat pujian berbagai media asing. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Tak hanya juri dan penonton, penampilan Putri Aryani dipuji media asing di Amerika. Mata publik tengah tertuju pada penyanyi muda berbakat Indonesia Putri Aryani yang mendapatkan Golden Buzzer di ajang pencarian bakat America's Got Talent AGT 2023. Bahkan media asing memuji suaranya bak seperti malaikat. Remaja Indonesia bersuara malaikat raih Golden Buzzer di AGT, kata Billboard dalam judul pada artikelnya memuji suara merdu Putri Aryani. Sebagai salah satu media musik dan hiburan terbesar di dunia, Billboard menuliskan artikel soal penampilan Putri Aryani. Media tersebut mengatakan, gadis berusia 17 tahun difabel netra yang tidak bisa melihat memiliki bakat murni bersuara malaikat. Kemampuannya dalam menguasai dan merasakan panggung sangat mengena di hati para dewan juri, tentunya dan penonton di studio. Putri bernyanyi membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Loneliness dan lagu Sorry Seem to be the Hardest Word sambil memainkan piano. Reaksi YouTuber luar negeri lihat video Putri Aryani yang tampil di America's Got Talent. Putri Aryani berhasil mencuri perhatian dunia lewat aksinya bernyanyi di ajang America's Got Talent 2023. Putri Aryani berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang menjadi salah satu juri di sana. Bukan hanya itu saja, video penampilan Putri Aryani di America's Got Talent kini sudah banyak disaksikan oleh orang dan mendapatkan komentar baik dari mereka. Salah satunya YouTuber dari luar negeri yang merasa terkesan dan senang menyaksikan penampilan Putri Aryani. Bukan hanya itu saja, mereka setuju dengan aksi Simon Cowell yang memberikan Golden Buzzer untuk Putri Aryani. Bukan hanya itu saja, video Putri Aryani juga sudah ditonton sebanyak 2,3 juta kali. Video itu juga jadi salah satu penampilan yang paling banyak ditonton orang. Atas pencapaian Putri Aryani ini, ia mendapatkan banyak hadiah, termasuk dari Kemendikbud, Ristek melalui Program Beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Prestasi ini juga diunggah Putri Aryani di Instagramnya. Ia merasa sangat bangga dan senang mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Juilliard School. Sering dipandang sebelah mata ketika belum menjadi siapa-siapa, kini Putri Aryani membungkam mulut mereka lewat karyanya yang melejit hingga di seluruh dunia. Lewat sebuah ajang pencarian bakat America's Got Talent, Putri Aryani membawakan sebuah lagu karyanya sendiri yang mampu menghipnotis jutaan manusia di berbagai belahan dunia. Bukan hanya para penonton,
bahkan juri America's Got Talent merasa terhipnotis dengan suara emas penyanyi asal Indonesia, Putri Aryani itu. Salah satu jurinya yaitu Simon Cowell bahkan meminta kontestan tersebut untuk menyanyikan satu lagi. Empat juri America's Got Talent benar-benar menikmati dua lagu yang disajikan oleh Putri Aryani dalam panggung pencarian bakat tersebut. Tepuk tangan dan sorakan riuh dari penonton menjadikan semangat Putri Aryani semakin berkobar. Orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya bisa menampilkan sesuatu yang dihargai, bahkan di luar tanah airnya sendiri. Ibu Putri Aryani tampak berkaca-kaca melihat putrinya tampil sukses membawakan dua lagu tersebut. Penampilan Putri Aryani dalam America's Got Talent kemudian diunggah ulang oleh banyak konten kreator dari Indonesia. Dan ini membuat momen tersebut semakin trending di Indonesia, bahkan di beberapa negara dari belahan dunia. Pada unggahan ulang di salah satu akun TikTok, menyebutkan bahwa penampilan dan lagu Putri Aryani berhasil trending lebih di 5 negara. Luar biasa, trending di mana-mana. Trending nomor 1 di Indonesia, trending nomor 5 di Amerika Serikat, trending nomor 5 di Aljazair, trending nomor 7 di Azerbaijan, tulis akun netizen. Kanada, Singapura, Malaysia, dan masih banyak lagi di negara lain, tambah yang lainnya. Sekarang sudah trending 1 di Amerika Serikat, jelas akun TikTok yang lain. Ternyata lagu ciptaan Putri Aryani benar-benar menggemparkan banyak orang di berbagai negara. Meskipun lagu ini bukan pertama kalinya dinyanyikan, namun melalui America's Got Talent, lagu tersebut berhasil mendunia. Kehilangan penglihatan bukan berarti kehilangan masa depan. Putri Aryani telah membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing dengan normal dengan kontestan lainnya di America's Got Talent. Di tengah gelombang euforia, pujian seantero jagat bagi Putri Aryani, ternyata muncul reaksi sinis terhadap Simon Cowell. Tokoh anggota Dewan Juri America's Got Talent ini dituduh menganugerahkan Golden Buzzer kepada Putri akibat belas kasihan terhadap Putri Aryani. Jelas berita beraroma negatif tersebut menimbulkan rasa kecewa di lubuk sanubari jutaan, bahkan puluhan juta simpatis Putri Aryani. Saya termasuk simpatisan Putri Aryani karena menurut selera subjektif saya, putri terbaik Indonesia yang sedang menuntut ilmu di SMK Musik Yogyakarta tersebut memang tampil prima di babak audisi AGT 2023.